Nikah itu bukan cuma mempersatukan dua orang yang berbeda, tapi... Halo! Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru buka video ini dan baru mampir ke channel aku, hai, salam kenal, nama aku Asa. Kalau kalian suka sama konten-konten aku harap kalian mau subscribe ke channel aku dan bergabung menjadi teman aku. Oke, di video kali ini aku mau bikin video 12 tips yang harus kamu lakukan sebelum kamu menikah. Jadi ini 12 tips persiapan nikah buat kalian yang belum nikah atau kalian yang lagi mempersiapkan pernikahan. Semoga aja video ini berguna ya. Sebenarnya aku udah agak lama sih mau bikin video ini, cuman baru kesampaian sekarang. Ya udah, langsung aja kita ke videonya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, aku nggak expert di bidang ini. Aku cuman memberi saran sesuai dengan apa yang aku lakukan 2 tahun yang lalu sebelum aku menikah. Jadi semoga aja ini bisa membantu kalian ya. Nomor 1 adalah temukan calon yang tepat. Sebelum kalian menikah, tentunya kita harus punya calon dong. Nah, kenapa aku bilang temukan calon yang tepat? Karena bisa aja nih, kalau misalnya kita nih pacaran kan sama orang, belum tentu orang itu tepat untuk mendampingi kita seumur hidup. Karena bisa aja orang yang pacaran sama kita itu misalnya orangnya kasar, terus kita pengen nikah sama dia, terus kita berharap kalau dia nikah sama aku akan berubah dia menjadi orang yang lebih baik. Enggak akan bisa. Jadi aku harap sebisa mungkin kalian menemukan pasangan yang cocok. Cocok itu adalah satu frekuensi sama kalian. Enggak harus sama hobinya, enggak harus kelakuannya sama. Yang penting satu frekuensi sama kalian. Yang penting punya pemahaman yang enggak jauh beda sama kalian. Kedepannya enggak akan banyak konflik di rumah tangga kalian gitu. Kenapa menemukan calon yang tepat itu juga penting? Karena kalian akan menghabiskan seumur hidup kalian bersama orang yang akan kalian nikahi. Kalian harus benar-benar berpikir dan benar-benar menentukan calon yang tepat. Terus nomor 2, obrolin tentang budget nikah bareng-bareng. Nah, budget nikah ini kan hal yang krusial. Jadi kalian harus obrolin di awal bareng-bareng, apakah mau patungan 50-50 atau 60%, 40% atau gimana deh. Pokoknya kalian harus rembukan bareng-bareng sama-sama biar kedepannya bakal lancar. Terus obrolin juga siapa yang bakal tanggung apa. Maksudnya, misalnya kan kalian patungan 50-50 nih, terus kalian juga harus rembukin kalau yang cewek alokasi dananya akan dipakai untuk catering sama souvenir misalnya, terus yang cowok alokasi dananya dipakai untuk dekor sama hiburan, ini misalnya aja gitu. Terus kalian sebisa mungkin manage lah uang dengan baik. Sebelumnya juga harus menentukan budget maksimal kalian nikah itu berapa, jadi nggak kebanyakan gitu nge-spendnya. Terus nomor 3 adalah menentukan konsep nikah atau konsep resepsi. Ketika kita udah dapet budgetnya dan kita udah menentukan budget maksimalnya berapa, kita pasti tahu dong konsep nikah seperti apa yang bisa kita lakukan dengan budget segitu. Apakah mau garden party, atau mau di gedung, atau mau di rumah aja, atau bahkan mau akad aja terus makan bareng-bareng. Jadi itu harus ditentuin. Nah, ini termasuk menentukan IO juga, apakah memakai IO atau enggak. Kalau misalnya kalian memakai IO, ya udah berarti pekerjaan kalian diringankan oleh IO. Tapi kalau misalnya kalian enggak pakai IO, berarti lebih spesifik lagi nanti jobdesknya. Nomor 4 adalah memanage atau mengatur tugas masing-masing dengan baik dan sama rata gitu. Misalnya cewek bertanggung jawab soal catering sama souvenir ya misalnya. Maka dari awal yang harus berkomunikasi masalah catering, vendor catering itu ya ke ceweknya, terus vendor souvenir ya ke ceweknya. Jangan ditumpukin semua ke satu orang, karena itu bakal capek banget. Jadi aku saranin buat dibagi dua aja gitu pekerjaannya. Nomor 5 adalah menentukan tanggal nikah. Menentukan tanggal nikah ini kalian harus berembuk juga sama keluarga, karena kan keluarga kalian yang akan datang ke acara pernikahan kalian. Kalau bisa sih tanggal nikah itu tidak memberatkan atau tidak bikin repot di kedua belah pihak. Terus nomor 6 adalah menentukan budget untuk undangan dan souvenir. Nah, kalau saran aku, usahakan undangan itu jangan lebih mahal daripada souvenir, karena undangan itu kan ujung-ujungnya bakal dibuang sama orang, ya kan? Menurut aku budget itu lebih diberatkan ke souvenirnya dibanding ke undangan, kecuali undangan kalian itu sekalian souvenir. Misalnya undangan kalian itu bentuknya notebook atau kalender misalnya. Nah, itu berarti
kalian bisa memangkas budget souvenir sama budget undangan itu dijadiin satu. Nah, terus untuk souvenir, kalian bisa DIY sendiri. Aku udah pernah inspirasi DIY souvenir di YouTube channel aku, nanti bisa dilihat di, kalau nggak di sini, nanti di sini aku taruh, kalian bisa nonton videonya. Terus undangan juga aku udah pernah bikin, kalian juga bisa lihat di YouTube channel aku. Untuk souvenir, kalau bisa less plastik, packagingnya pakai packaging yang ramah lingkungan. Yang aku sesali itu waktu aku nikah, aku masih pakai packaging mica plastik karena aku belum terlalu aware soal zero waste. Jadi aku harap kalian mempertimbangkan soal itu. Terus yang nomor 7 adalah mempersiapkan dokumen nikah. Nah, dokumen nikah ini apa aja listnya, itu kalian bisa dapatkan sebelum atau sesudah daftar di KUA ya. Pokoknya seingat aku sebelum sih, seingat aku ke KUA terus nyari tahu apa aja dokumennya yang harus dipersiapkan untuk nikah. Terus ya udah aku ngelis dokumennya, nyiapin dokumennya, terus daftar. Yang jelas listnya yang lengkap itu bisa kalian dapatkan di KUA terdekat tempat kalian nikah. Terus yang nomor 8 adalah kostum nikah. Nah, kostum ini pertama untuk mempelai cowok dan ceweknya. Aku saranin untuk kalian sewa aja, gak usah bikin, karena itu lebih ekonomis. Karena kan kostum nikah kan cuma dipakai sekali ya, seumur hidup. Ya amin, dipakai sekali seumur hidup. Kalau misalnya kalian bikin, itu terlalu boros gitu menurut aku. Jadi mendingan sewa aja, karena sewa juga sekarang murah-murah kok. Terus untuk kostum bridesmaid, aku saranin, jadi gini, sesuai dengan apa yang aku lakukan waktu aku nikah adalah kostum bridesmaid itu aku kasih kain doang untuk dijadikan bawahan, tapi kainnya tuh nggak perlu dijahit. Nanti aku kasih tunjuk fotonya di sini. Usahain kain yang kalian kasih ke bridesmaid itu tidak akan memberatkan mereka. Memberatkan mereka itu dalam arti gini, misalnya mereka harus menjahit lagi dari awal untuk bikin dress gitu. Itu kan butuh effort, butuh dana yang lumayan lah untuk itu. Dan menurut aku jangan sampai itu memberatkan ke bridesmaid kalian. Kain itu nanti dipakai buat bawahan, nggak perlu dijahitkan, bisa dijadikan kayak bawahan sarung gitu. Terus atasannya pakai atasan yang mereka udah punya aja, jadi nggak ribet gitu dan lebih ekonomis. Terus untuk kostum tamu, saran aku lebih baik dikasih dress code-nya gitu, biar kalau difoto sama divideoin lebih artistik gitu loh, lebih seragam gitu warnanya. Nah, terus yang nomor 9 adalah cincin nikah. Nah, cincin nikah itu kalian nggak harus beli yang mahal, beli aja sesuai budget kalian. Jangan memaksakan budget, aku pengen custom cincin nikah yang kayak gini, ternyata itu over budget. Jangan sampai, pokoknya disesuaikan aja sama uang yang kalian punya. Jangan sampai itu memberatkan kalian sendiri dan calon kalian gitu. Terus nomor 10 adalah komunikasikan semua hal ke orang tua kalian atau ke keluarga besar kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau punya konsep menikah yang sederhana, misalnya undangannya cuma 100 orang, terus di garden party, dikomunikasikan semuanya ke orang tua kalian dengan baik. Pokoknya cari win-win solution yang bisa menengahi keinginan kalian sama keinginan orang tua kalian dan orang tua calon kalian gitu. Terus yang nomor 11 adalah yang aku perlu highlightin di sini, yaitu kalian harus mempersiapkan mental dengan sangat matang, karena menikah itu bukan ajang perlombaan, menikah itu bukan cepet-cepetan, menikah itu bukan karena kekhawatiran, karena ketakutan, aduh aku kalau nggak nikah tahun ini, tahun depan aku udah tua banget. Enggak, menikah itu adalah ketika kamu dan calonmu sudah sangat siap dalam hal apapun, entah itu perekonomian, dan yang lebih penting adalah mental. Itu yang harus dipersiapkan. Menikah itu bukan cuma mempersatukan dua orang yang berbeda, tapi dua budaya yang berbeda mungkin, dua keluarga yang berbeda, dua kebiasaan yang berbeda, dan itu proses penyesuaiannya gak sebentar gitu. Apakah kalian sudah cukup siap untuk sama-sama terus? Apakah kalian sudah cukup siap untuk menjadi istri atau suami orang? Apakah kalian udah cukup siap untuk tidak sebebas dulu? Sebebas dulu dalam artian kalau kemana-mana harus komunikasi dulu sama istri dan suami dan lain-lainnya. Siapkah kalian memprioritaskan keluarga kalian terlebih dahulu? Buat perempuan juga, tanyakan pada diri kalian, siapkah untuk jadi istri orang dan siapkah kalian untuk menjadi seorang ibu? Jadi menikah itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, tidak
sesederhana itu, aku harapkan kalian yang mau menikah benar-benar persiapkan mental kalian dengan sangat matang. Terus nomor 12 yang terakhir adalah manajemen emosi. Nah, manajemen emosi ini juga cukup penting karena pada saat persiapan nikah kita tuh pasti banyak banget diuji dari pihak ceweknya maupun cowoknya. Karena kan kita ngurusin nih mau nikah, kita mau pernikahan kita menjadi pernikahan yang perfect, gak ada kurangnya, semua sesuai dengan apa yang kita planning. Itu bakal menguras energi, menguras waktu, dan menguras pikiran kita. Jangan sampai semua itu bikin kita berantem. Kalau ada masalah dikomunikasikan, kalau ada yang kurang dikomunikasikan. Jangan sampai berantem, karena gak enak banget rasanya kalau berantem sebelum nikah. Kalau aku dulu gak ada berantem, aku permasalahan sebelum menikah itu bukan dari aku dan suami, bukan dari keluargaku dan keluarga suami, tapi cobaan itu ada dari pihak luar gitu. Jadi aku agak susah waktu itu ngurus surat nikah. Nah, di situ benar-benar menguras energi dan menguras air mata sih pada saat itu. Jadi menurut aku emosi kalian harus di-manage dengan baik biar semuanya berjalan lancar. Nah, itu aja 12 step, 12 tips, 12 persiapan nikah yang harus kalian perhatikan menurut aku dan menurut pengalaman aku. Bagi kalian yang udah nikah, coba komen di bawah kira-kira apa yang lupa aku sebutin di video ini. Silahkan komen di bawah, kita sharing bareng-bareng. Terus buat kalian yang lagi mempersiapkan nikah, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar dan kalian sehat selalu. Amin. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa untuk like kalau kalian suka sama video ini. Terus jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka sama channel aku. Dan jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram di @asakecil. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.